Bunyamu enak enggak? Ah, udah. Apanya? Ininya. Mau. Manis banget enggak? Kayak kok seger banget asam. Jangan, kamu lagi flu kan? Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Oh, jadi enggak mau. Udah enggak mau kayak gitu. Enggak boleh. Oh, jadi lagi flu itu enggak boleh, nanti itu flu-nya menular. Tolong ya, jangan jangan. Kamu udah mati. Kapan kita ini? Maksud kamu marah-marah? Kalau sehati itu minimal gak, nonton bareng. Kalau kamu marah-marah tuh sama aku tuh apa? Kalau kamu masih cemburu, berarti nggak cemburu ya? Cuma marah-marah biasa doang ya? Mau playing victim aja terus tuh. Nggak kayak gitu. Nggak tau kan nggak ikhlas banget kamu tuh. Rodo dibilangin jangan ya jangan. Kalau udah sih tinggal dilap doang. Kalau marah tuh galak. Aku mau juga galak. Kapan aku galakin kamu? Awas gitu. Pertanyaanku, kapan aku galakin kamu? Enggak tahu, kamu galak sama aku. Tapi katanya kamu, aku selalu nyakitin kamu. Tapi kamu, ya omonganmu tuh enggak galak, tapi langsung sekali ngomong tuh jelek banget tau gak sih? Aku mau apa yang apa? Biasa aja. Keras banget aku. Jadi kalau aku ngomong biasa aja itu kamu bikin kamu sakit gitu ya? Katanya kamu biasa aja. Ini kita juga biasa aja. Oh enggak, emang biasa aja. Jangan enggak usah marah-marah kalau aku sama yang lain. Ya udah nih katanya kamu mau ngecek. Ini kan biasanya HP aku yang buat kamera, sekarang gantian. Berani tak? Katanya mau ngecek ya. Aku tuh enggak tahu sandinya dia ya. Ya udah ini pakai face ID-ku. Tapi kamu tahu sandiku. Di kolong sama kamu udah diganti ngapain juga. Tadi kamu enggak buka emang udah diganti sama aku. Bentar lagi abis ini pulang juga diganti. Enggak ada, ngapain aku gonta-ganti mulu. Kamu mau ngecek apa? Ya udah sih terserah aku mau ngecek apa. Aku kamu yang takut kalau enggak ada apa-apa emang enggak usah takut. No. Iya. Satu cewek. Orang nanya juga iya aja. Satu cewek. Kan cuma nanya iya. Satu cewek. Teng-teng. Apa sih? Ya udah, maksudnya kok kamu ikutan lihat? Makan aja bakso, makan bakso. Kan yang ikut beli kamu, nanti kalau aku minta nanti suruh beli lagi. Nanti ganti telur gulung. Yang masa jualan di mana? Enggak tahu. Kamu lagi batuk. Jauh-jauh aja sekalian biar enggak kena virus. Yakin enggak mau? Enggak. Kamu kok kayak orang takut banget sih. Aku lebih takut kalau dia tuh sampai benar-benar kecantol yang lain baru. Kan kamu yang mutusin. Udah rapi. Rapi kamu tuh mainnya rapi ya, udah dihapusin ya semua sama kamu. Ya udah mau cek DM juga silakan. Tadi waktu aku pernah kegap DM-mu kan sama aku kan. Kayaknya enggak perlu deh. 2 tahun yang lalu lama banget. Cuma tendan doang aja. Giliran aku yang kayak gitu aja kamu mesti dibilang. Terus kamu nanti bilang ngomong, itu kan sebelum sama aku, andalanmu kan kayak gitu sebelum sama aku, kayak gitu kan. Yang bilang kamu, itu kayak gitu tuh kamu ya, tolong ya. Enggak. Ya Allah, kok kamu nge-follow-nya yang seksi-seksi sih? Kamu sukanya yang kayak gini. No? Orang kebetulan satu kota aja udah. Oh, ternyata lagi ngedeketin proses pendekatan. Udah lah, udah biasa aja lah, udah biasa aja. Lagi pendekatan. Enggak, mana ada pendekatan, biasa aja. Lagi ngedeketin. Emang itu dibahas kita chatnya tuh intensif banget. Model lagi. Gitu. Emang itu model? Gak tahu. Kan kayak kamu kan? Enggak, aku bukan model, madul aku. Orang mana? Jauh. Oh, luar kota. Jadi nanti tuh bisa alasan apa sih? Terserah mu. Enggak kok, orang biasa doang.
cantik weh. Enggak, kayak Jepang-Jepang gitu. Kayak Jepang-Jepang gitu. Tuh. yang chat ganjen ke cewek itu siapa? Yang dibilang itu tuh siapa? Kok gitu sih? Udahlah, ngapain sih cuma DM biasa doang. Iya, sama juga berawal dari biasa. Kan cuma kerja sama aja gitu. Model semua lagi yang di DM sama dia. Ya kali ya, orang yang punya body otaknya tuh maksudnya postingannya nol gitu ya, pasti susah banget dong. Yang punya body model. Jadi selama nanti kalau ini kayak kalau gitu. Yang udah oh emang Jepang banget. Noh, Jepang banget. Serius, tipenya anjir. Udah mulai Jepang. Oh, mana ada begitu. Tipenya orang apa sih kalau yang suka kartun-kartun tuh apa namanya? Anime banget kamu tuh. Iya, yang dicat kan anime. Bukan. Yang suka kartun-kartun gitu? Enggak. Lah ini, jadi dia make up-nya tuh make up Jepang, tapi yang suka kartun. Yang kayak kartun yang gininya tuh. Apaan sih? Emang aku DM-nya aneh-aneh. Menurutmu? Kan kerja sama doang, udah. Dari mana kerjasamanya, tolong ya. Orang, kerjasama kita orang polo-poloan gitu. Kerjasama polo-poloan, kenal-kenalan, kayak gitu. Jadi selama ya, ini orang, tuh kamu aja jalan sama cowok, udah jalan ya. Aku cuma baru bahas DM doang. Lebih parah siapa juga. Tapi kan aku gak jalan sama cowok banyak. Kamu DM cewek banyak. Apaan sih bahas terus. Gitu ya kak. Ya yakin aku kak. Semua itu berawal dari dulu kamu juga kayak gitu sama aku kan. Kenapa bahas dulu kita kayak gitu? Oh ya udah nggak usah bahas dulu lah, nggak usah bahas dulu. Juli loh cok. Apa sih? Nah, itu kan yang itu. Yang apa? Aku nggak pernah kamu ketemu sama dia. Mana? Kapan? Itu kapan ada itu yang nggak ada postingannya lah, orang punya pacar pasti postingannya nol. Siapa aku nggak tahu. Oh dihapus. Apa apa ya dihapus, pinter rapi. Dia ngechat DM-nya, kamu nge-DM ke dia tapi dihapus sama kamu. Terus ngebales, dia ngebales, mana ada tiba-tiba dia langsung bilang kayak gini. Apa sih? Aku lagi sibuk banget. Malah ya, udah sibuk ya udah berarti kan enggak ketemu. Ya berarti kamu kan udah DM duluan. Jarang frustasi kamu di deketin sama pahlawan terus ya. Ya udahlah, kita nyoba nyari lagi. Kan jujur kita udah banyak. Ya udah kalau mau kayak gitu enggak usah marah-marah kalau aku deket sama yang lain. Ya udah. Entar dulu. Apa sih? Entar dulu. Sini. Entar dulu cuma udah aku reject. Enggak usah diangkat. Oh, siapa yang lagi dideketin? Enggak, bukan. Yang lagi dideketin. Bukan, udah. Udah nih. Enggak, males dah. Udah. Enggak usah. Orang cuma telepon doang. Chatnya banyak banget terus sekarang lagi ada yang telepon. Ya udah kabarin, bilang lagi di sini kenapa? Yang lagi sibuk. Ya udah enggak usah diangkat. Lagi sibuk juga. Apa? Ya kan kita lagi ngobrol, lagi apa sih? Ya udah sama aku juga dibolehin kalau kamu mau ngobrol sama dia. Ya ngapain juga diangkat, orang enggak penting, udah nih cek ya, lagi. Ya kalau emang enggak penting kenapa enggak diangkat? Ya orang paling cuma nanya lagi ngapain doang. Oh, lagi diketain, lagi PDKT. Enggak. Kalau PDKT itu udah pasti aku posting dari kemarin, emang aku posting. Ya karena belum mau aja, sekarang masih cari-cari yang lain. Gitu kan. Orang itu mantan doang. Oh, balik ke masa lalu. Enggak. Mantan yang mana? Enggak pernah masuk konten. Baru kemarin aja nge-DM, cuma dia enggak pernah masuk konten sama sekali. Udah jujur, daripada ngebohongin kayak kamu kan. Udah sering chat. Enggak, baru kemarin. Ya semenjak kamu ini aja. Kayak kelihatan kamu udah mulai ngejauhin aku ya. Ya gimana enggak ngejauhin, orang suruh kamu. Biasa aja yang kibana juga aku enggak tahu. Ya orang kamu dulu yang mulai. Iya, aku duluan.
Males debat aku tuh. Ya, kamu tuh sendiri sekarang kamu dikira marah-marah terus. Ya udah sekarang aja aku marah-marah terus. Nah, ya udah marah-marah terus aja. Ya udah. Sampai gelap aja nih marah-marah terus. Jam berapa sih ini? Angkat aja no, angkat tadi telepon balik aja. Enggak. Telepon balik. Enggak ada. Ini tapi kamu cantik banget loh di sini nih. Coba dari sini. Kamu kenapa sih marah-marah terus? Kan aku nggak ada hubungan apa-apa. Toh juga. Ya udah, kalau nggak ada hubungan apa-apa. Kamu nggak ngelarang kan? Maksudnya aku nggak ngelarang kamu sama siapa juga. Aku udah ngelarang. Iya, kamu nggak ngelarang, tapi kamu masih marah-marah nggak jelas. Terus maksudmu itu apa? Iya, biar kamu tahu aja. Terus, tapi kalau kamu sekarang malah kayak gitu. Iya, biar kamu tahu aja kalau aku di dekat. Bukan tuh kasih mau kayak dapat kenalan cewek lain aja gimana? Bagi kamu udah sampai jalan, nyusul aja nggak boleh. Lebih parah mana siapa coba? Tapi kan aku nggak ada apa-apa orang aku sama. Ya udah, aku juga apalagi aku lebih nggak ada apa-apa lagi. Kamu juga nggak? Itu mantan lo yang nelfon. Ya udah kan udah di reject lah. Ya udah nanti aku blokir. Mau balik masa lalu? Nggak ada balik masa lalu. Kan lebih seringnya sama kamu, baliknya ke kamu lagi, ke kamu lagi gitu. Siapa tahu, iya sama aku, tapi ternyata di belakang kamu yang lain kan nggak tahu aku. Ngajak kayak gitu, aku nggak pernah ngecek HP mu, ngajak kamu ternyata DM banyak banget kayak gitu. Apa sih, cuma berapa biji doang, dibilang biasa doang. Ada. Berapa biji? Iya, kan nggak banyak. Berapa biji? Kok mati rekamanku? Iyalah orang kau sibuk mau itu kan. Kok ternyata tadi ternyata mati rekamanku ketika aku matiin ini kali ya? Matiin layar ya? Iya, kau tadi kan mau ngangkat sebenarnya. Kalau emang enggak ada apa-apa tuh enggak usah. Emang enggak ada apa-apa. Itu udah tinggal aku. Enggak grogi. Telepon balik aja udah telepon balik aja. Udah aku blokir udah. Di blokir. Apaan? Blokir juga enggak. Blokir nanti juga bisa dibuka blok. Emangnya kamu enggak? Ya aku mau mengakui. Nah, yang katanya udah aku blokir dia dibuka lagi ya. Iya, tapi kalau lagi marah tuh dia suka buka blokirnya. Ya lagi. Kan udah enggak ada status aku sama kamu. Sampai kapan gitu dapatnya? Enggak, aku mau balik sama mantan. Sampai sekarang kamu aku udah dekat lagi dari kapan? Dari kita. Enggak. Justru kalau semenjak kita renggang kamu udah punya kenalan cowok lain udah sampai jalan aku itu tuh apa? Aku lagi bahas kamu, kenapa kamu malah bahas aku? Ya udahlah, capek. Kan kita di sini cuma mau jalan-jalan doang, biar enggak ribut terus. Jadi tambah ribut, ketemu tuh makin ribut bukan makin baik. Ya orang kamu. Noh, ajian maghrib noh, ajian maghrib. Kamu enggak ini. Dengar itu aku dengar. Ya udah, lagi maghrib, nggak boleh ribut. Makan lagi nih, makan lagi nih. Enggak. Ini yang terakhir. Enggak mau. Bakso kesukaan kamu. Enggak. Makan sendiri aja no. Dia sebenarnya pengen ketawa tapi enggak. Enggak ada, aku ketawa ya, nggak lucu. Ini nanti kalau habis nanyain lo, ini sayang lo, enak banget soalnya. Enggak. Bakso bakar kesukaan kamu. Cari telur gulung aku. Iya, nanti abis ini kita belinya telur gulung. Ayo. Enggak ada, tinggal dijawab aja kalau enggak ada apa-apa sama. Ya emang enggak ada apa-apa ya udah, kan udah dibilang enggak ada apa-apa, cuma ngechat doang, biasa. Kayak kamu enggak pernah dichat sama mantan aja, gimana sih? Ya paling cuma reply story doang. Berarti kepencet padahal kali, kepencet. Padahal tadi tuh enggak ada chat cewek yang kepencet kali, kepencet. Ngebahas mantan, maksudnya enggak ada yang kayak kontak mantanmu deh. Ya, ada satu cewek masa tapi dinamain mantan satu mantan dua mantan bukan maksudnya ada tuh cewek cuma kan kayak biasa doang yang gitu. Ya udah jangan mau ya ini terakhir nanti kalau udah habis kau nanya lagi kamu udah kan tinggal jawab aja berarti kan udah sangat kenapa dua-dua. kenapa bisa nelfon kan pasti kenapa karena bisa udah kenapa bisa tahu kita bisa nggak baikan pung baikan yang biasa aja jangan marah-marah terus. Oh yang biasa gimana maksudmu?
Ya, biasa jangan marah-marah. Jangan marah-marah tanpa status. Nah, mesti bahasnya itu terus. Oh iya ya, udah enggak mau bahas. Enggak, aku enggak mau bahas dah. Kemarin aja aku bahas itu kamu enggak mau kan? Ya udah. Terus kamu jalan sama cowok lain dikira aku enggak sakit. Serba salah kita ya. Ya terus lihat kamu chat kayak gitu emang enggak sakit. Ya udah aku minta maaf. Kalau ditelepon lagi. Ya udah aku minta maaf ya. Hey. Maksudnya tuh kalau enggak itu tuh enggak usah marah-marah kalau aku sama yang lain. Ya udah aku juga enggak marah-marah, ya udah aku. Kan jadinya aku juga masih mengakui kamu, aku sama kamu kok orang. Ya udah aku minta maaf. Orang apa namanya ya? Pada tahu aku sama kamu. Makanya kan jadinya enggak. Walaupun aku sama temen cowok, tapi kan pada tahu aku sama kamu. Nyata kamu VC, kamu apa juga kan aku nggak gimana. Ya udah jangan nangis. Ih, lagi maghrib juga masa nangis ya. Ini rambut kamu kalau ini biarin. Jelek. Ya udah biasa jelek juga. Jangan marah-marah ya lagi maghrib. Ya udah kita closing aja ya daripada kamu nangis terus ya. Ada. Ya udah lihat sini ngobrol tuh lihat orangnya. Ya udah biasa aja. Biasa aja nangis-nangis ya. Ya udah. Ya udah aku minta maaf ya. Dia aja salam aja gak mau, kenapa sih? Pa, nanti gebetanmu yang lain lihat. Gak usah lah kau sok-sok sweet di depannya bucin-bucin. Nanti gebetanmu yang lain lihat. Nanti gak jadi ngedeketin lagi. Kak. Bisa aja. Chat lagi aja sama cewek yang lain. Masih marah-marah tuh ya? Eh, boleh sini. Ya. Eh, lihat sini. Aku minta maaf. Ya udah maunya diblokir. Ya udah nanti diblokir yang udah nge-DM. Ih, parah banget gitu doang aja. Gitu doang menurutmu kalau aku yang kayak gitu. Hanya perlu sekalian. Namanya aku lagi minum. Dia kalau marah tuh sangar banget tau gak sih? Makan aja biasanya nyembur tau gak? Yaudah guys ya, ini karena maghrib kita mau pindah tempat dulu ya. Dia mau lanjut tadi ngangkat teleponnya mantan. Enggak, ini maghrib kita mau pindah tempat, mau nyari tempat buat sholat nanti. Boleh kok, sama tuh. Sudah, aku DM-DM gak cuman. Apa sih? Enggak.